أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أن أحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Bermakna Allah, dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah yang membawa bapa-bapa yang menjadi zuriat manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal yang dimuat dengan orang-orang yang beriman dan pasangan-pasangan binatang. Dan selepas itu kami tanggungkan mereka di atas kenderaan-kenderaan yang lain. Dan juga kami kehendaki kami tenggelamkan mereka semua dalam keadaan tidak sempat melolong dan melaung meminta pertolongan. Malaikat rahmat daripada kami dan menjadi kesenangan yang dinikmati buat sementara waktu. Ayat yang saya baca tadi dari surah Yasin, surah yang menjadi amalan kita. Kita tidak sedar bagaimana mukjizat Al-Quran yang kita baca dalam surah ini berlaku pada hari ini. Apabila pesawat kapal terbang MH370 hilang dengan tidak dapat mendengar suara yang meminta tolong, macam Tuhan sebut dalam Quran, hanya bergantung kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ayat ini mengesahkan permulaan manusia zuriat yang kedua ialah bahtera yang direka dengan petunjuk Allah oleh Nabi Nuh alaihi salam, yang membawa penumpang-penumpang dari kalangan orang-orang yang beriman, pasangan-pasangan binatang. Berlakunya tanda kebesaran Allah, kapal yang besar dan berat itu tidak tenggelam dalam air yang lembek. Ini kekuasaan Allah. Dan selepas itu manusia mencipta kenderaan-kenderaan yang lain, sama ada kapal yang lebih besar, kenderaan darat, bukan sahaja binatang-binatang yang diajar, unta, kuda, kerdai dan sebagainya, gajah. Gajah yang ganas boleh dijinakkan jadi kenderaan. Akhirnya kereta api, kapal terbang yang boleh terbang di udara. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Surah Al-Mulk. Adakah mereka tidak lihat burung-burung yang terbang di atas mereka? Ramai berbaris-baris burung-burung itu, dipegang tidak jatuh ke tanah. Siapa yang memegang burung itu tidak jatuh? Malaikat Rahman, Tuhan yang penuh dengan rahmat.
begitulah kabar terbang di udara. Dipelihara oleh Allah dengan rahmatnya. Kita mengharap mangsa-mangsa itu juga mendapat rahmat daripada Allah. Sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Mesti kita harap begitu. Itulah adab orang Islam. Sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam. Yang bukan Islam pun boleh jadi dalam keadaan begitu dia boleh beriman. Kita tak tahu. Itu dalam ilmu Allah. Kita harap mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa